berikutnya adalah eh, PD linear urdo 2 non homogen ya dengan metode variasi parameter ya. Kita mungkin harus berterima ber kasih ya pada dua orang ini yang merupakan <tuh> orang yang uh, mengusulkan metode variasi parameter ya. Yang pertama adalah Langgrang ini sudah kita kenal saat mencari penyelesaian yang lain ya, jika salah satu jawabannya diketahui pada metode reduction of order dari akar-akar kembar ya. Kemudian yang berikutnya adalah Thomas Ronsky, Joseph Ronsky. Josep Maria Maria Hone wronski tidak tahu ini bacanya gimana, Polandia, ya yang eh, membuat persamaan dari langgrang yang terlihat sulit ya, <tuh> pada metode variasi parameter itu menjadi kelihatan eh, sederhana ya, menyederhanakan. ya mungkin pernah saya eh, ceritakan tentang langgrang ya memang langgrang banyak karyanya ya terutama di bidang matematika ya ya dia menjadi profesor masih muda sekali ya saat umur 19 dan dia eh, banyak menyumbangkan pemikirannya pada matematika ya kalkulus of variation celestial mechanic general mechanic mekanika ya ini mekanika yang uh, yang sempurna ini, celestial itu berarti yang lebih teliti gitu ya. Terus kemudian persamaan diferensial, approximation teori, aljabar, n number teori ini sebagian besar matematika dan dia memang <tuh> uh, bekerjanya hampir di departemen matematika seluruhnya. Berikutnya adalah Uransky, Uranskyan ya. Ya, dia tidak se semerlang Langgrang karirnya. Bahkan kalau kita baca ini, ya dia teorinya dianggap habis ya. Di dalam bidang uh, ini observatory mestinya berbintangan ya. Dalam matematik, dia sedikit semerlang ya, mengembangkan teori bersama determinan Thomas Muir, ya, determinan suatu metrik, ya, dan kita gunakan uh, pemikirannya pada uh, mencari jawaban dari metode uh, variasi parameter ini ya sebelum mendiskusikan ppt ya saya ingin menampilkan whiteboard saya ya jadi untuk pd homogen kan uh, <kuh> soalnya adalah d kuadrat y d e kuadrat gitu kan ditambah p ini fungsi x ya px dy dx kemudian ditambah ki juga fungsi x yang lain y sama dengan r x gitu ya oke maka y homogennya jawabannya jawaban persamaan homogennya adalah c1 y1 ditambah c2 y2 ya kan. Metode variasi parameter ya, yr-nya ya kita bikin parameternya c1 dan c2 ini sebagai fungsi x ya. Makanya namanya parameternya divariasikan ya. Ini u misalnya u itu fungsi x y1 ditambah v y2 ya. V ini juga fungsi x. Tentu saja kalau kita turunkan dy dx ya, sama dengan <tuh> y1 du terus kemudian ditambah u dy1 dx ditambah y2 dV/dx ditambah p dy2/dx. Ya, ya. Oke. Sekarang kita boleh uh, mengandekan atau memilih ya karena nanti yang tidak diketahui adalah y1 dan y2 ya dua unknown. Kemudian nanti uh, YR dan turunannya, turun turunannya ya, sampai turunan kedua dimasukkan ke persamaan satu persamaan ini persamaan PD homogennya maka ada dua persamaan ya dan kita eh, ada dua anun ya maka adalah wajar bila kita mencari sebuah persamaan lagi ya untuk mencari anon dua anonnya dan juga hal ini akan menyederhanakan persoalan ya yaitu dengan cara dengan cara uh, dipilih ya per, yaitu dipilih uh, y1 oh, top banget nah uh. ya dipilih y1 du dx ditambah ya, yang ada turunannya y2 dv dx ya, sama dengan 0 ya berarti DY x ya, tinggal sisanya ya ini anggapan yang pertama atau persamaan pertama Oke, berarti kalau begitu eh nah, ya sama dengan u -D -Y 1 dx ya ditambah v dy2 dx ya yang ini ditambah ini sama dengan 0 ya, tinggal itu. Kemudian kalau kita turunkan lagi d kuadrat DR dibagi d e kuadrat sama dengan u d kuadrat y1 d e kuadrat gitu kan ditambah dudx e, d y1 ini ditambah P dy2 dikuat diturunkan ya. Dx kuadrat ditambah dv dx dy2 dx. Oke, okay. Itu adalah uh, turunan keduanya, ya. Sekarang kita sudah punya turunan kedua, turunan pertama, dan YR itu sendiri, ya, dengan uh, permisalan yang nomor satu. Maka sekarang kita masukkan, ya. Kita masukkan ke uh, persamaan diferensial kita, kita, yaitu turunan kedua dikalikan P ditambah P mungkin saya tulis dengan warna lain tambah P oh, kok tebal banget hmm. tambah P kalikan turunan pertama ya? yaitu oh ini salah ya ini di di ya ini ya kok sama dengan nol hmm. ini dg oh sama dengan nol sorry 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 benar ya ...kita memilih itu. Ya, berarti... di nya yang ini. BE kalikan turunan pertama... ...berarti kita pilih yang itu. U... ...oh, kok putih? U... Hmm. ...D1. Nah, DX. Ditambah Uts, U nya belum ditulis Ini bahaya ini Kita tulis U DY1 DX Ditambah V DY2 DX ya ya ditambah ini ya turunan pertama eh, turunan kedua ditambah p kalikan turunan pertama ditambah q dikalikan eh uh, yr nya yaitu u kali y1 ditambah uh, apa itu V kali y2 ya, sama dengan RX ya. Maka kita bisa menambahkan ini ya, kita tambahkan ya. Ini kan turunan kedua, tambah turunan pertama, oh sudah ya, sama dengan RX. Oke. Okay. Nah, sekarang kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan yang mempunyai e, U ya. Berarti U ya nah ini D kuadrat Y1 DX kuadrat ditambah yang ada U-nya lagi ini ya P dy1 dx hmm. ya terus yang ada u nya lagi adalah ini ditambah q kalikan y1 terus kita kumpulkan yang ada uh, v nya ya ya yang ada V nya kita kumpulkan ya, ya yang ini ini dari sini D kuadrat Y2 D E kuadrat terus yang ada V nya lagi ini P D Y2 D E tambah yang ada V nya ini ya Q kalikan Y2 oke okay. tinggal sisanya yang belum yang nggak ada U dan V nya ini DU DX -E tambah DU DX -E y 1 DX -E gitu kan ini V terus ini ditambah dv dx uh, dy2 lagi dx itu kan nah, sama dengan rx <tip> <tip> oke okay. mudah-mudahan masih kelihatan ya nah, oke okay. Nah, dan kita lihat di sini ya apa bahwa karena y1 dan y2 merupakan jawaban ini ya perhatikan berarti memenuhi ini sama dengan 0 kalau dimasukkan y1 dan y2 ini persiskan ini yang di dalam kurung kurawal maka yang ini sama dengan 0 ya mungkin bolehlah saya coret mungkin yang ini sama dengan 0 yang ini juga sama dengan 0. Nah, sehingga tinggal sisa yang itu yang ini oke sehingga kita punya dua persamaan ya satu dan dua atau saya tulis ulang dengan warna yang sama-sama putih dengan yang itu ya, sehingga Persamaan kedua, ya, du dx dikalikan dy1 dx ditambah uh, dv dx dy2 dx sama dengan rx. Ya, ini ada dua yang nggak diketahui, yaitu Y1 dan Y2, ada dua persamaan. Ini persamaan yang kedua, maka mestinya bisa dikerjakan. Ya. <kuh> Sekarang kita akan menghilangi suku yang kedua ya. Dengan eliminasi caranya ya ini kita kalikan dengan dy2 ya persamaan dy2 dx per dx untuk persamaan yang pertama. Sedangkan persamaan kedua kita kalikan Y2 nanti suku keduanya hilang ya. Tinggal suku pertamanya ya. Oke. Maka kita gunakan warna yang lain mungkin ya. Jadi kita kalikan persamaan yang pertama dengan DY2 per DX. E. Maka ketemu Y1 DU DX e, kemudian dy2 dx terus nggak kelihatan ya udah ditambah y2 dv dx dikalikan dy2 di dx sama dengan 0 kali eh, dy2 dx, tetap nul ya. Kemudian persamaan yang eh, kedua ini, kita kalikan dengan y2, maka ketemu y2 du dx dikalikan dy1 dx ya, ditambah <tuh> dikalikan y2 y2 dvdx dy2 dx sama dengan y2 rx ya. ini sudah sama kan suku yang kedua sehingga tinggal suku yang pertama ya, suku yang pertama Uh, du dx nya bisa kita bawa keluar du per dx sama dengan dikalikan ya y1 kalikan dy2 dx dikurangi ya kan y2 dy1 dx uh, sama dengan min y2 Rx, oke, itu adalah uh, dengan mengeliminasi suku yang kedua dari persamaan satu dan dua. Ya, hmm. Aduh, ini ya, kelihatan sekarang. Ya, kita juga bisa menghilangkan uh, suku yang pertama, ya, suku yang Y1 ini dengan mengalikan dy1 dx ya. Kita bikin yang ini di sebelah kanannya sajalah. Hmm. Ya. Y1 oh enggak kelihatan. Mungkin warna yang lain ya merah saja mungkin y1 du dX -E kita kalikan dengan dy 1 dx -E nah, jadi persamaan yang kedua eh, pertama kita kalikan di1 DX -E semua nanti yang sini kita kalikan y1 kan hilang suku pertama ditambah y2 dv DX, DY1, DX, sama dengan 0, kalikan DY1, DX, sama dengan 0 saja, ya. Sekarang persamaan yang kedua ini, kita kalikan dengan Y1, ya. Y1, DU, DX, DY1, DX, ditambah Y1, dv dx ya, dy 2 dx sama dengan rx kalikan y1 ya, hmm, atau y1 kali rx y1 kali rx maka kalau kita kurangkan, ya ini hilangkan, tinggal yang sini, kita bisa menuliskan dv dx ya. ini y2 kalikan dv dx Nah, uh, kalau dvdx-nya keluar, y2 tinggal dy1 ya. Kenapa ditulis dyx lagi? Hmm. dy1 dx, ya, ya kan? Terus, dikurangi y1 y1 dvdx-nya sudah keluar dy2 dx sama dengan min y1 rx ya biar sama dengan suku di sini maka mainnya ini kita hilangkan ya Nah, Y1Rx nah, ini Y1 DY2 DX dikurangi Y2 DY1 DX ya nah, ini nanti yang eh, ini belum ya masih kurang di depannya DVDX ya nah yang di dalam tanda kurung ini sama ya. Ini bisa diganti dengan W. Yang ini sama dengan ini W ya. Sehingga kita bisa menuliskan kalau begitu ya, DU DX atau ya kalau kita integralkan langsung ya nggak apa-apa. Kita ini saja dudx sama dengan men y2 per uh, men y2 per w ya nih, karena ini nanti kan jadi pem pembilang ya. Eh ini pembilang menjadi penyebut. Ini kalikan w, ini kalikan rx ya. Kalau kita integralkan ya. maka ketemu u sama dengan integral min Y2 per W R DX. DX-nya ke sana. Oke. Okay. Atau ini biasa disebut dengan W2. Nanti namanya Wronskian ya. Karena yang menemukan Thomas Wronski. Ini sama dengan W1, W1 itu apa? Min Y2. W kalikan Rx dx. Apa? U kali, oh mungkin nggak begitu cara tulisnya. Langsung saja ya. Hmm. YR 1 sama dengan U kali Y1 sama dengan, nah ini Y1, ya, kalikan ini, ya. Dengan cara yang sama, ya, kita bisa uh, dx ini kita sebut W, maka menjadi uh, penyebut di sana Y1 bagi W, ya, RX, DX. <laughs> ya ini kasih tanda integral ini integral integralnya dv uh, sorry ini dx nya belum di situ ya nah ini langsung boleh lah ya. oke okay. dv sama dengan sekian <kuh> mata uh, integralnya di v kan sama dengan V, ya. Maka YR2, YR2 sama dengan V kali Y2, kan. Itu dari mana, ya, dari di atas ini, ya. Kita memang uh, YR itu ini YR1, YR2-nya V kali Y2, YR sama dengan U kali Y1, ya. sehingga uh, kita peroleh persamaan ini ya. V Y2 ya, sama dengan uh, integral W1 bagi W. W1 itu apa? Y1 sama dengan Y1. W, uh, W2 ini, sorry. W2 itu sama dengan Y1, sedangkan uh, W1 sama dengan min Y2. Nanti saya jelaskan kenapa kok begitu. Ini kemudian Rx Dx. Oke. Berarti sudah kita peroleh YR2 dan YR1. Nanti YR sama dengan YR1 ditambah YR2. Ya, artinya nanti kita peroleh W-nya. Sekarang kita berbicara dengan tentang W. Wronskian, Thomas Wronski ini menarik. Ya. Kalau kita punya <coughs> hijau saja. Oke, kalau kita punya eh, apa itu metrik ya metriknya komponennya j 1 terus kemudian ini turunannya DY1 DX ya DY1 DX kemudian kita punya Y2 dan turunannya DY2 DX Nah, determinannya Ini ya Diagonal utama Determinan dari metrik ini Sama dengan dia, diagonal utamanya Berarti Y1 DY2 DX Dikurangi Y2 DY1 DX Diagonal minornya ya Ya kan Ya Perhatikan ini sama dengan W. Iya kan? Itu sama dengan W. Nah. Terus kemudian, kalau kita ganti apa metrik yang kolom pertama ini dengan 0,1. 0,1. Determinannya. Nah, sebenarnya tanda kurung ini sudah cukup ya. Tapi untuk memperjelas saja. 01 ini Y2 DY2 DX. Ya, ini 0 kalikan DY2 di dikurangi ini berarti min Y2 ya. Ya, ini sama dengan W1 min Y2 sama dengan W1, min Y2 sama dengan W1. Sama dengan W1. Kalau kita hitung determinannya dari ini kita tulis terus 0, 1. Ini kan diagonal utama Y1 ya. Ini sama dengan W2, ya kan? Sehingga mudah, maka kita bisa mencari e, YR2 sama dengan U, kalikan e, Y1, atau langsung saja, langsung saja dengan integralnya U kali Y1, mana ya? Ya, ini sama dengan. YR1 bukan JR2 YR1 hmm. kita ke sini ya YR1 ya, sama dengan Y1 Bentuknya menarik ya. W1 bagi W kalikan Rx dx. Nah, YR2 sama dengan Y2 <coughs> integral W2. Nah, W2 dengan mengganti kolom keduanya dengan 0,1 bagi W. W-nya adalah ini. Determinan metrik penuhnya ini. Kemudian ini Rx dx. Atau YR sama dengan YR1 tambah YR2 sama dengan Y1 integral W1 bagi W Rx dx mudah saja ini mengapalkannya dan mengimplementasikannya juga mudah ditambah Y2 W2 bagi W Rx dx Ya, begitulah ya metode variasi parameter mencari YR ya. Y general solution tentu sama dengan YR-nya ditambah Y homogennya ya. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan ya teori tentang PD linear non homogen dengan metode variasi Parameter. Penjelasan panjang ya sudah disampaikan pada whiteboard ya sebelumnya. Ini saya ingin memberi penjelasan singkat saja. Ini dengan notasi Newton ya. Turunannya dilambangkan dengan y aksen gitu. Ya, kalau turunan kedua ya y double aksen ya. Notasinya notasi Newton memperpendek penulisan tapi kadang ya membuat kita agak bingung ya. Oke, yang pertama ini jawaban PD ini persamaannya, jawabannya PD homogennya adalah C1 Y1 plus C2 Y2. C1 nya kita variasikan dengan parameter C1 kita variasikan dengan fungsi UX dan C2 dengan fungsi VX sehingga ketemu YR-nya itu sama dengan YH dikalikan parameter yang diganti itu. Oleh karena itu namanya variasi parameter karena karena parameternya divariasikan ya dengan fungsi x. Ya, <tuh> yang U1 Y1 ini disebut Y1R, kemudian V Y2 disebut Y2R maka turunannya tentu seperti ini. Ya, ini menggunakan turunan perkalian fungsi-fungsi. Ini kalau uh, saya tulis tadi ya. Terus uh, seandainya dipilih ini persamaan yang merah. Jadi yang U y1 aksen dan v aksen y2 yaitu turunannya v dikalikan y2 yang ada apa itu turunannya pada u dan v dianggap nol ya kalau dijumlahkan maka persamaan menjadi sederhana ya sedikit sederhana kalau ini ditambah v aksen ini ya yang ini sama dengan nol ya jika dijumlahkan ya itu sah-sah saja, ya, untuk mempermudah persoalan. Selain itu, karena memang kita perlu dua persamaan untuk dua anu, anunya yaitu U dan V, ya kan? U dan V sebagai anunya. Nah, maka nah, kita perlu dua persamaan. Ini persamaan pertama, persamaan kedua nanti waktu dimasukkan ke sini, ya. KPD soal ya, nanti itu adalah persamaan kedua ya. Dengan penyederhanaan ini ya, maka eh, tinggal di aksen r x sama dengan tinggal yang tidak dilingkari ya. Ini, oke. Sehingga turunan kedua kita sekali lagi menggunakan Uh, turunan fungsi-fungsi, Tur turunan fungsi perkalian, ya, turunan perkalian fungsi-fungsi. Kadang -fungsi. lebih mudah bahasa Inggrisnya. Ini tadi yang kita pilih, terus kemudian kita masukkan ke PD soal ya. Ya, terus U-nya kita Pisahkan yang mengandung U dan yang mengandung V. Maka uh, ini menjadi ini. I, dan ini adalah jawaban WD homogen kan. Y1 aksen tambah P. Y1 aksen tambah q Y1 ini kan WD homogen. Karena Y1-nya jawaban ini sama dengan 0. Yang sini juga sama dengan 0. Dengan sisanya yang uh, suku yang terakhir ini. Oke. Okay. Oke. Maka ada dua persamaan, ya, yang merah ini. Maka dengan eliminasi, ya, jelasan panjangnya bisa dilihat di uh, whiteboard sebelumnya, akan diperoleh, ya, persamaan yang ini, ya. Atau kalau dalam kotak, eh, dalam apa itu, bentuk yang agak panjang, ya u sama dengan ini, u sama dengan main integral. Y2RX per WDX, dan V sama dengan Y1RX per WDX. Dengan eliminasi kita peroleh itu, sehingga Y1R sama dengan Y1 dikalikan V, ya kan? Ya, atau ini biasanya ditulis Y1 integral min Y2, gitu ya. Ya, Y2 sama dengan ini, Y2, Y2 R, X sama dengan Y2 integral V. Kan V kali Y2 adalah Y2 R. Maka ya ini bisa dinyatakan dalam bentuk yang bawah ini, yang sederhana. Apa Wronskian? Wronskian V itu dengan determinan metrik dari fungsi basis-basisnya yaitu Y1 dan Y2 dan turunan-turunannya ya. Begitu kira-kira, ya, teori tentang metode variasi parameter, dan kita sudah siap menerapkan teori variasi parameter kita ke dalam soal-soal yang sudah banyak disediakan, seperti terlihat pada slide ini. Sebelum mengerjakan soal-soal yang uh, hanya bisa dikerjakan, ya, dengan menggunakan uh, metode variasi parameter, ya, uh, saya ingin menunjukkan bahwa metode variasi parameter ini powerful, ya, uh, meskipun mungkin tidak yang termudah, tetapi dia yang powerful dalam menyelesaikan, ya. PD linear non-homogen bagai contoh adalah contoh soal nomor satu sebelumnya yang sudah uh, dikerjakan dengan menggunakan metode koefisien tak tentu ya yaitu D kuadrat Y D E kuadrat ditambah 4 Y sama dengan sin 3x. Ini tentu bisa dikerjakan dengan metode koefisien tak tentu karena rx-nya bentuknya sin 3x ada di tabel ya. Tapi kita akan mengerjakan dengan metode variasi parameter. Ini tentu persamaan karakteristiknya sama dengan lambda kuadrat plus 4 sama dengan 0. Ya, lambda 1, 2 sama dengan akar min 2 kan? Berarti adalah min 2i. Maka Y homogennya sama dengan E pangkat 0, E pangkat bagian realnya 0, X ya. 0 X, x dikalikan A, cosinus 2X plus B, sinus 2x ya sama dengan a cos 2x plus b sin 2x ya ini basis-basisnya adalah cos 2x dan sin 2x ya ini kan bentuk PD homogen itu jawabannya adalah C1, Y1, C2 plus C2 Y2. Nah, karena itu Y1-nya cos2 X, Y2-nya sin2 X. Kita bisa mengerjakan dengan metode vari vari variasi parameter. ya Y1-nya cos2 X. Turunannya dari cos2 X adalah min2 sin 2x 2 uh, dua sin 2x karena turunannya kos adalah uh, min sin min sin x 2 ini adalah dalil rantai ya sekarang sin 2x uh, turunannya adalah 2 cos 2x. Ya, ini uron sekiannya, determinannya ini ya. Y1 turunannya, Y2 turunannya. Sama dengan 2 uh, cos kuadrat 2x dikurangi ini, min, jadi plus ya, min-min, plus 2 sin kuadrat 2x sama dengan 2 kalikan cos 2 kuadrat 2x sin kuadrat 2x sama dengan 2. Karena yang dalam tanda kurung ini 1 ya. Cos kuadrat x tambah sin kuadrat x kan sama dengan 1. W1 sama dengan dengan mengganti kolom pertamanya dengan 01. Ya. Diagonal utamanya 0 dikurangi min sin dikurangi sin 2x berarti min sin 2x. Sedangkan eh, W2-nya Nah, kita tulis di situ saja. Cos 2x min 2 sin 2x 0, 1. Ya. Diagonal utamanya sama dengan cos 2x. Nah, sehingga kita bisa mencari YR1 sama dengan uh, Y1-nya adalah cos 2x cos 2x, integral uh, W1 min sin 2x, dibagi dengan uh, W, W nya 2, W1 bagi W, kemudian Rx nya sin 3x. Dx. Sama dengan, keluar ya, Min setengahnya min cos 2x per 2 integral sin 2x sin 3x dx ya yang bermasalah adalah mengintegralkan ini sin 2x sin 3x Oke okay. berikutnya YR2 sama dengan Y2, Y2-nya sin 2X. Integral W2, W2 adalah ini ya, sama dengannya lupa. Hmm. sama dengan cos 2x. Ya, ini cos 2x lagi w, w-nya 2, ya ini sin 3x dx sama dengan ini setengahnya keluar sin 2x per 2 integral cos 2x sin 3x ya. Nanti kita akan Mengintegralkan, ya, integralkan sin 2x, sin 3x, dan cos 2x, sin 3x. Kita gunakan manipulasi trigonometri sederhana, ya, yaitu cos a, min b, sama dengan cos A cos B plus sin A sin B kan gitu. Kemudian cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B gitu kan. Kalau kita Uh, kurangi ya, maka yang kos-kosnya cost hilang, ketemu kos A min B dikurangi kos A plus B ya, sama dengan 2 2 nya nanti pindah ke sana ya kos A kos B atau eh, dikurangi salah terbalik ya, malah kosnya nya yang hilang. Sorry. ya dua sin a sin b, atau kita bisa menuliskannya: sin a sin b sama dengan setengah, kalikan cost. A min B ya, dikurangi cos A plus B gitu ya. Oke, di soalnya adalah apa tadi? Kita lihat sebelumnya sin 2x sin 3x ya. Maka integral sin 2x sin 3x dx ya. Ini sama dengan ini ya. Dengan uh, A-nya sama dengan 2x uh, dan B-nya sama dengan 3x. Maka integral itu sama dengan setengah integral cos 2x min 3x sama dengan min cos x cos min x sama dengan cos x itu sendiri ya. Cos x dikurangi cos 5x nah, mudah ini ya, sama dengan setengah integralnya cos x ya sin x ya ini uh, integralnya cos 5x adalah Uh, mensin sin 5x per 5 ya. Ya, nanti kalau diturunkan kan cos 5x kali 5. Oke. Okay. Oleh karena itu kita sudah menemukan integralnya yang pertama itu. Integralnya yang ini. Sudah ketemu. Kemudian sekarang yang berikutnya adalah cos 2x sin cosin itu ya. Kita menggunakan uh, manipulasi trigonometri sederhana lagi dengan sin A plus B sama dengan sin A cos B, gitu kan, ditambah cos A, cos B. Kemudian sin A, min B, sama dengan sin A, cos B, min sin, min cos B. men uh, cos a atau men sin b cos a ya bolehlah cos a sin b ya. apa apa oke kalau ini kita tambahkan maka kita peroleh sin a plus b Ditambah sin a min b sama dengan ini saling menghilangkan dua sin a cos b ya sudah ketemu berarti sin a cos b sama dengan setengah sin a plus b ditambah sin. A min B. Ya. Sehingga kita bisa mencari apa tadi yang depan integralnya cos 2x sin 2x atau integralnya sin sin dulu ya sin 3x cos 2x sin 3x cos 2x dx kita pakai ini yaitu dengan a plus b nah ini ya a sama dengan 3 dan b sama dengan 2x sehingga kalau kita masukkan ke sini sama dengan setengah integral sin 5x Ditambah sin X. Nah, sebentar. Ya, plus-plus menjadi sin ini ditambah ya. 2 sin A, benar. Sin A cos B sama dengan setengah sin a plus b ya. ya benar sudah oke maka ini uh, sin a plus b 5x ditambah sin a main b sin x, uh, x. Oke, kita akan memperoleh sama dengan setengah, ini yang sin 5x turunannya ada, integralnya adalah min cos 5x per 5 ya. Demikian juga yang ini min sin. Ya, atau sama dengan, ya sudah. Ya, biarkan begitu saja, atau sama dengan min setengah. Boleh lah. Ya. sin x ditambah cos 5x per 5 ya kita tinggal memasukkan integralnya ini ya, ke dalam eh, jawaban kita ya Kita akan menyelesaikan ini integral sin 2x sin 3x dx ya uh, Sudah ini Dengan mengganti dengan ini ya Sin 2x sin 3x kita ganti dengan setengah Sin x minus sin 5x per 5 ya Maka nah, kita tulis ulang mungkin Yaitu YR1 sama dengan ya, cos 2x ya, per 2 tadi sudah ya, minus setengah integral sin nah, x integral sin 2x nah, sin 3x dx ya sama dengan min cos 2x per 2 yang ini sin 2x sin 3x ya ini sudah ini sama dengan setengah ini ya sin x min sin 5x per 5 ya integralnya itu kita tinggal substitusikan saja <tuh> setengah ya, sin x men sin 5x per 5 ya sama dengan ya. min cos x cos 2x per 4 kalikan sin x nah terus kemudian ditambah cos 2x, sin 5x per 20. Ya, ini yang sin cos ini. Ya, kita bisa menggunakan ini ya, persamaan yang ini, yang terakhir. Ya, yaitu sin A cos B sama dengan setengah ya sin A plus B ditambah sin A min B ya B nya yang pengurangnya adalah yang bagian kosnya ya jika kita substitusikan yang ini ini kan sama dengan sama dengan min seperempat ya, sin Uh, X plus 2X ya mungkin kurungnya bentuknya kita ganti ya kemudian ditambah sin uh, yang ini sin X dikurangi pengurangannya adalah bagian kosnya. Nah. Hal yang sama kita aplikasikan untuk yang sini seper 20 sin 2x tambah 5x kemudian ditambah sin yang pengurangnya yang cos 5x kurang 2x ya sama dengan ya min 1 4, ini sin 3x ini sin min x sama dengan min sin x ya oke okay. ditambah seper 20 sin 7x ditambah in 3x maka kita bisa memperoleh yang 7x adalah eh uh, oh setengahnya lupa ya ini tadi ada setengahnya ini berarti ini ada setengahnya atau bagi dua gitu lah. Oke, yang 7x adalah per 40. Sin 7x per 40. Yang sin 3x adalah 1 per 40 dikurangi 1 per 8. Ya, sin 3x-nya ya 1 40 dikurangi 1 8. Ya, yang sin x yang sin x nggak ada dari sini, adanya dari sini Per 8 positif ya karena min kali min oke tinggal ini yang 1 per 40 1 per 8 5 per 40 berarti min 4 per 40 atau min 1 per 10 ya sama dengan sin 7x per 40 ya. dikurangi sin 3x per 10 ya ditambah sin x per 8. Ini YR1, ya. Tinggal kita mencari YR2. Sekarang kita mencari uh, YR2, ya. Ya. YR2 sama dengan ya, sin 2x per 2 integral cos 2x sin 3x dx ya. Ini sin cos 2x sin 3x itu sama dengan per 2 integral uh, SIN jumlahnya ya, SIN 5X, kemudian uh, ditambah SIN 3X dikurangi 2X, SIN X, uh, DX, de sama dengan uh, setengah ya, setengahnya ini, jangan lupa, berarti ini uh, gitu, sama dengan SIN. 2x per 4 Ya Integralnya sin 5x adalah Men cos 5x per 5 ya Ini men sin x Ya berarti kita peroleh Men sin 2x cos 5x per 20 dikurangi sin oh, kok sin ini kos ya. ini sering bahaya ini. Tidak telitian. Ya ini cos x. Men sin 2x cos x per 4 Ya, nah, ini lagi-lagi kita gunakan tadi hukum sin cos ya. Min seperempat 40, berarti separuhnya ya. Dikalikan sin 7x. <tuh> kemudian ditambah sin min 3x ya. Karena 2x dikurang ini sama dengan min sin 3x. Oke, terus kemudian yang ini seperempat jumlahnya adalah sin 3x, selisihnya dengan pengurang kos sin x. Oleh karena itu, untuk sin 7x-nya kita ketemu sin 7x per 40 men ya. Terus kemudian sin 3x-nya seperempat 40 dikurangi 1 per 8. 1 per 8 itu sama dengan 5 per 40. Ya. Berarti min. Ya. Min. 4 per 40 atau min 1 per 10. Ya. Sin 3x per 10. Terus yang ini sin x per 8 ya. YR1 nya sudah YR2 nya ketemu YR1 nya ketemu tadi sin 7x per 40 ya. saya pindah ke sini plus ya YR1 sin 7x per 40 kemudian 3 x per 10 ya min min sin 3 x per 10 kemudian yang x nya plus sin x per 8 plus sin x per 8 ya maka YR1 ditambah YR2 Yr2 ya, sama dengan hmm, sin 3x per 5 ya, min Ya, per 5 sama dengan 0, min 0,2 sin 3x ya. Oke okay, ya, cara ini kalau dicek ya pendapatannya berarti YGS nya sama dengan pendapatan dari metode koefisien tak tentu ya harus ya YGS sama dengan kalau begitu Y homogen Y homogennya paling depan sendiri oh Y homogennya mana ya nah, ini ya Y homogennya A ah, cos 2x plus B sin 2X. A uh, uh, cos 2X plus B sin 2X dikurangi 0,2 sin 3X. Ini harusnya pendapatannya sama dengan waktu kita menggunakan koefisien tak tentu ya. Bisa dicek dengan uh, waktu video uh, memberikan pelajaran uh, tentang koefisien tak tentu.